Hey, hey, hello everybody, hello teman-teman, hello guys. Kali ini kita mau menunjukkan cara mengembalikan data save password yang hilang atau tiba-tiba menghilang kayak gini. Kita coba buka game passwordnya ya. Kita launching, starting game. Dan keseringan kalau data kita hilang ketika saat create new world. New world kita hilang. Jadi kita close saja dulu, quit game. Nah, pertama-tama kita pergi ke this PC, masuk ke local disk, masuk ke user. Administrator app data local. Oke, kita buka PAL, nama foldernya PAL password. Kita pergi ke save games, nomor ID kita, nomor ininya. Oke, ini dia datanya. Jadi kita pergi ke backup local dan world. Jadi duanya ini penting ya. Jadi local kita lihat date modified terakhir kita tanggal 4 bulan 2. Aku hilang datanya di jam 7 pagi, jam 7 sore tadi ya, dan aku ini buka jam 10 malam dan semuanya hilang. Jadi aku coba backup dulu mulai dari jam tengah 7 sampai jam 7 pas. Ini kita copy untuk lokal, kita bikin folder baru aja di pictures saja. Oke, pictures. Jadi kita kembali ke lokalnya tadi. Ini kita udah backup copy, pergi ke pictures, kita bikin new folder local. Oke, kita pastikan, dan kita pergi ke world di jam yang sama, jam 6, mulai dari tengah 7 sampai jam 7 ya. Kita copy banyak aja, jaga-jaga. Ini adalah world. Kita balik ke local dan buat folder baru. Kita pergi ke world. Oke, pastikan. Nah, caranya adalah kita udah punya world dan local. Nah, kita balik ke backup, balik ke menu folder itu. Kita coba buka di world yang terakhir aja, 185700 aja. Oh, ini local, kita ke local, sorry, kita ke local 185700 local data save. Kita masuk ke nomor user ID kita. Nah, di sini dia. Kita ambil local datasetnya, copy. Kita pastikan di sini, yes, replace. Nah, masuk kita ke Word 185700. Copy aja semua, player, level meta. Pastikan, replace. Oke, udah. Nah, kita mulai bermain passwordnya. Kalau gagal mungkin kita bisa folder yang lain sebelum 185700 ya. Tapi ini kita coba dulu. Apakah berhasil atau tidak? Failed to EOS login, error timeout, multiplayer games. Jadi kita sementara nggak bisa multiplayer ya, karena ada crash. Nah, ini dia. Sudah kembali data kita yang tadinya belum tidak ada. Jadi Sumatra is Iceland namanya, Sergio Tedore. Kita start game. Itu dia cara membalikkan data save password yang hilang. Caranya sangat mudah sekali. Oke, kita lihat langsung apakah bermain. Save terakhirku adalah di Bamboo Groups di rumah. Oke, kita sudah kembali. Oke, kita punya senjata. Awalnya aku frustasi juga karena semuanya hilang dan kecewa tentu saja. Tapi setelah mengikuti cara ini tadi, aku merasa senang kembali dan bermain lagi dengan semangatnya. Aku punya Raihon di sana. Raihon 376. Jadi kita udah punya file deck banyak banget ya. Ini aja, kita udah punya Jormunted Ignis, Jormunted Air Ignis. Ini hampir Wumpubutan juga ada punya, Warset juga ada punya, Namoret juga, King Pacha tentunya, Reptiro, Petalia, Troncheri, Relaxorus, masih belum ada, Bazohol, Krolis. Oke, itu dia teman-teman, semoga membantu ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa kembali teman-teman.